Oke guys, jadi kalian bisa lihat ini followernya itu udah masuk ya guys, dan ini akan terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Krimi Ripaldi. Jadi di video kali ini gua akan ngasih trik cara menambah followers TikTok dengan aman, mudah, cepat, tanpa aplikasi, tanpa ribet, dan yang pasti aman 100% ke akun TikTok kita. Oke, jadi yang pertama kita buka terlebih dahulu akun TikTok kita ya guys. Oke, di sini gua akan menggunakan akun TikTok kedua gua ya guys, karena ini followernya udah banyak, gua akan menambahkan ke yang followernya itu masih sedikit. Oke, di sini gua akan menambahkan ke akun TikTok yang ketiga ini. Oke, jadi setelah itu kita buka terlebih dahulu menu profilnya itu di sini ya guys. Nah, setelah itu kita pilihkan saja kolom berbaris yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian pilihkan saja menu privasi di sini. Nah, di sini kalian harus memastikan terlebih dahulu bahwa akun kalian itu tidak diperipat. Nah, kalau akun kalian itu diperipat, nanti followernya nggak bakalan masuk. Nah, jadi kalau yang diperipat itu akan berwarna hijau, tapi kalau yang tidak diperipat itu jadinya begini ya guys. Oke, setelah akun kalian itu tidak diperipat, langsung saja kita buka websitenya. Oke, jadi di sini gua menggunakan Google Chrome untuk membuka websitenya ya guys. Kalian bisa menggunakan Google biasa, Opera Mini, dan Google yang lainnya. Oke, setelah kalian masuk ke Google Chrome, kalian ketikkan saja di pencarian nama websitenya itu adalah Tik Follower. Nah, seperti ini tulisannya Tik Follower. Nah, setelah itu kalian pilihkan saja yang nomor satu ini. Oke, jadi tampilan awal websitenya itu seperti ini ya guys. Setelah tampilan seperti ini, kalian pilihkan saja yang pengikut gratis TikTok. Iklannya kalian skip aja, kalian tinggal klikkan saja ini yang X. Oke, jadi setelah tampilan seperti ini, kalian tinggal pilih saja kalian mau menambahkan apa. Di sini gua akan menambahkan follower TikTok, kita isikan saja nama pengguna atau username kita ya guys. Di sini gua akan isikan username akun TikTok kedua gua. Nah, jadi setelah itu kita tinggal temukan akun. Nah guys, yang ada di bawah sini temukan akun, nekannya itu harus dua kali ya guys. Setelah tampilan seperti ini kita tekan kembali. Nah, tunggu saja loadingnya itu beberapa saat. Oke, jadi akunnya itu berhasil ditemukan ya guys. Ini udah benar profilnya itu profil akun TikTok gua ya guys. Nah, setelah itu kita langsung saja ketikkan yang ada di bawah sini, kirim pengikut, kita ketikkan. Nah, kalian harus tunggu saja prosesnya beberapa saat ya guys. Nah, sampai berhasil, dan ini sudah sukses ya guys. Ini sudah ditambahkan ke akun TikTok gua. Kalian bisa baca saja di sini. Oke, setelah itu kita okekan saja. Kalian harus menunggu dulu sampai waktunya itu selesai dan followernya itu akan langsung masuk ke akun TikTok kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan lebih banyak pengikut TikTok, kalian bisa mengunduh aplikasi baru ini ya guys. Nah, kalian akan mendapatkan 100 pengikut. Nah, kalau yang ini kalian bisa mendapatkan 50 ke bawah. Nah, jadi ini sudah selesai ya guys, berarti followernya itu udah masuk. Oke, setelah itu langsung saja kita masuk ke akun TikTok kita, apakah followernya itu sudah bertambah. Oke, kita cek saja di sini ya guys, di kotak masuknya. Oke guys, jadi kalian bisa lihat ini followernya itu udah masuk ya guys, dan ini akan terus bertambah sampai 50 follower. Jadi caranya itu bisa dilakukan berulang-ulang kali ya guys. Jadi sekali kalian memasukkan followernya itu akan masuk 50 follower, tapi masuknya itu secara bertahap ya guys. Oke, karena website ini sudah berhasil, jangan lupa like video ini ya guys, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Oke, jadi kalian harus menambahkan followernya itu sampai banyak, sampai 1000 follower. Di sini kalian bisa menambahkan 30 menit sekali ya guys, dan ini aman banget followernya juga, karena ini bukan robot. Kalian bisa lihat ini followernya itu asli manusia ya guys. Oke, karena waktunya sudah maghrib ya guys, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, gue Krimi Ripaldi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.